أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله بشكر كتابك هذا الله سبحانه وتعالى yang sekali lagi masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengekalkan kita untuk menjadi umat-umat kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya dapat meminum air telaga Kausar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang mahsyar nanti insya-Allah. Hadirin hadirat tetamu Allah rahmati Allah sekalian, sebelum saya nak teruskan bacaan kitab kita pada malam ni, marilah kita sama-sama menghayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada kitab Hadis Akhir Zaman, hadis yang ke-21, tajuk dia ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir az-zaman 'ubadun juhalun wa qurra'un fasaqa. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis riwayat Ibnu Ali. Keterangan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Ada orang jahil yang rajin beribadah dan ada pula orang yang alim yang fasik. Sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan pula. Bagi si jahil, syaitan selalu menyuruhnya rajin berbuat ibadah kerana ibadah orang yang jahil itu tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak mahu orang yang jahil itu rajin mengaji, kerana bila ia mengaji, ia akan memperbanyakkan ibadahnya. Maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Begitulah pula halnya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malas berbuat ibadah dengan mengemukakan bermacam-macam alasan, sehingga si alim itu meninggalkan kefarduannya. Maka dengan itu, ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah. Bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Maka itulah kejayaan syaitan dalam usahanya. Gejala yang sebegini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita, di mana yang rajin beribadah itu adalah orang yang jahil, dan yang mengabaikan hal-hal ibadah itu pula adalah terdiri daripada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat tetamu Allah rahmati Allah sekalian. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita dua golongan ini, yang mana Nabi kata sebelum berlakunya kiamat kamu akan jumpa dengan dua golongan ini. Mudah-mudahan golongan yang Nabi sebut ini tidak termasuk dalam kalangan kita semua insya-Allah. Nabi sebut dua golongan ini. Yang pertama, kata Nabi, ialah orang yang suka melakukan amal ibadah
tetapi dia buat amal ibadah dalam keadaan jahil. Sebab tu bila kita tengok hari ini betul lah. Ha, kata Nabi SAW, kita tengok ramai manusia hari ini suka melakukan amal ibadah tapi tak suka mengaji. Dia seronok buat amal ibadah tapi dia tak sedar bahawa amalan yang dia buat tu ada di kalangannya, ada di antaranya tidak betul. Tak payah ambil yang payah-payah, ambil semayang sudah. Kalau kita piduk tempat ambil wuduk tu boleh tengok macam-macam orang ambil ayat, ayat semayang. Tentu pun boleh tengok dah. Tu tak masuk dalam bab semayang ni. Hadirin hadirat tetamu Allah, hormati Allah sekalian. Sebab tu kata ulama, orang yang suka melakukan amal ibadah tapi dia buat dalam keadaan jahil, maka Allah Ta'ala tidak terima amalan. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam keadaan jahil, dia tak belajar. Berbanding dengan orang yang belajar, bila orang yang belajar ni masih lagi melakukan kesalahan dalam melakukan amal ibadahnya, kata ulama, tapi Allah Ta'ala tetap terima amalannya sebab dia duduk dalam kategori sedang belajar. Dia masalahnya kita tak mau mengaji. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, mati Allah sekalian, kita semua ada WhatsApp, WhatsApp group, WhatsApp personal dan sebagainya. Kalau kita tahu ada sahabat-sahabat kita sampai kelar ni, mengaji pun tak mau main lagi, banyak lah. Hantarlah mesej kat dia. Beritahu kat dia, kata, ketahuilah bahawa kematian itu cukup dekat dengan kita. Dan bila-bila masa boleh mat. Sebab tu bawa-bawa ni Allah Ta'ala nak tunjukkan kita, ada seekor babi, dia sesat naik atas masjid tu. Tapi manusia ni kalau sesat, tak jumpa tengah masjid. Tak ni yang pelik. Babi sesat-sesat dia pun jumpa juga masjid. Manusia sesat tak jumpa terui tengah masjid. Allah, wah kelui kita. Ya. Kita ajak main masjid, dia kata tak apa-apa, pilu. Tanya dia bila nak main, tak tahu. Dia duk pilu-pilu. Bila nak main pun tak tahu. Hadirin hadirat tetamu Allah, hormati Allah sekalian. Golongan yang kedua kata Rasulullah, iaitulah golongan yang ada ilmu tetapi tidak mahu beramal dengan ilmu. Sehinggakan dia memberi bermacam-macam alasan sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang fardu, termasuklah sembahyang, puasa, zakat dan haji. Sebab dia banyak ilmu tapi dia tak mau buat dengan ilmu yang dia ada. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, kita cek balik diri kita. Kalau kita ada ilmu, kita cek balik kita beramal tak dengan ilmu kita. Ilmu yang paling mudah sekali, kata guru saya, kita ni semua ada ilmu dah, tapi pasal apa kita tak mau beramal dengan ilmu kita? Kita tahu kalau dengar saja azan di masjid dan surau, sepatutnya kita kena buat apa? Kita pun jawab kena main surau lah, sembahyang berjamaah. Tapi berapa orang di antara kita yang main untuk solat berjamaah? Ada ilmu tak? Ada ilmu. Terutamanya waktu bila? Waktu subuh. Allahuakbar. Cuba kita cek balik tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Kata ulama, kalau dihimpunlah balik ni, esok ni dari akhirat, start daripada umur kita balik sampai kita meninggal dunia, nescaya kata ulama, tidur kita lebih banyak daripada kita jaga. Tidur kita lebih banyak daripada kita jaga. Sebab kita duduk ikut pahaman barat. Barat kata apa? Barat kata kalau nak sihat elok, dia kata tidurlah 8 jam, 12 jam. Baru mati segera. Kita duduk pakai ayat tu. Itu yang subuh kadang tak sedap menetap apa. Sedangkan baginda Nabi SAW tidur sehari berapa jam? 3 jam, 4 jam. Tapi kita tidur cukup banyak. Bayangkan hadirin hadirat mati Allah sekalian. Saya ni kalau boleh nak ulang lah balik. Kita semua ni kalau boleh nak ulang balik umur kita. Sebab kita ni terlepas banyak. Yang Nabi ajak kita, kita tinggal. Di antara yang banyak sekali kita tinggal apa dia? Solat subuh berjamaah. Kita kadang-kadang sembang bab Islam ni cukup kemah.
pasang bendera, ha, tengok bendera banyak kali. Atas pokok nyok ada, pokok nyok pun heran, tu dia tahu apa ni. Dia tahu bulan dekat sangat ni. Dia ingat nak kemah lah. Sembang Islam punya kemah. Ikut Tok Guru Wata. Tapi bila main solat subuh, kalah dah. Kalah dah. Kalah, boleh letih. Sebab tu kita tengok Islam nak menang macam mana. Benda yang asas kita tinggal. Sedangkan orang Yahudi pernah berkata kepada kita umat Islam, kami tidak akan rasa takut, kami tidak akan rasa gentar selagi mana rumah-rumah ibadah mereka tidak dipenuhi pada waktu subuh seperti mana solat Jumaat. Kita semua tahu, tapi kenapa kita tinggal? Rupa-rupanya solat subuh berjamaah ini boleh mendatangkan perasaan geram ke dalam hati-hati musuh-musuh Allah. Tapi kita tinggal. Kita tinggal. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, jangan kamu sakiti hati orang yang solat subuh berjamaah. Jangan kamu bunuh orang yang solat subuh berjamaah. Karena di hari akhirat nanti, Allah Ta'ala akan rejamkan wajahmu ke dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mereka pada hari itu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang solat subuh berjamaah duduk dalam perlindungan Allah. Sebab tu zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, zaman salafus salih, golongan musuh-musuh Islam takut kepada Islam. Kenapa? Kerana mereka tidak meninggalkan solat berjamaah. Lebih-lebih lagi solat subuh berjamaah. Cuba kita bayangkan tentang solat subuh di tempat kita ni, pada waktu subuh pagi esok, macam semayang Jumaat. Agak-agak orang bukan Islam tengok macam mana. Wih, dia pun seriau. Dia tahu buat kok ni pekat jaga semua ni. Ya. Selalu dia pun duduk makin awal, tengok kita semua pekat makin awal. Hadirin hadirat, mati Allah sekalian. Dan Nabi sebut lagi, barang siapa yang solat sunat qabliyah subuh. Walaupun orang beritahu saya, tak apa ustaz, nah, solat subuh ni mana ada ba'diyah. Kalau abang solat sunat subuh pun tak apa dah. Dan abang bagi senang, kita ingat. Solat sembahyang, sembahyang sunat sebelum subuh. Nabi kata apa? Barang siapa yang solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat subuh, dua rakaat, kata Rasulullah, pahalanya lebih afdal daripada dunia dan segala isi. Kita dah dengar banyak kali dah hadis. Tapi berapa orang yang mampu untuk mai ke surau awal untuk solat sunat qabliyah subuh? Bayangkan sahabat-sahabat kita yang duk mai daripada dulu sampai lah ni, dia duk ambil banyak mana dah, banyak mana dah pahala. Banyak mana dah dia ambil. Nabi kata lebih afdal daripada dunia. Atas dunia ni ada apa? Ada ladang, ada sawah. Ada macam-macam, ada bangunan yang hebat-hebat. Ada kereta yang hebat-hebat, ada rumah yang hebat-hebat. Dan dalam perut bumi pula ada apa? Ada emas, ada perak, ada biji, ada tembaga dan sebagainya. Itu pun Nabi kata lebih besar, lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Kalau duk buat hari-hari ni pun kita pahala banyak. Sebab tu bila kita tengok orang yang bangun, dia terlepas daripada subuh. Dia bangun tu memang dia tak semangat. Tak percaya tengok anak-anak muda kita. Mak tengah malam dia main futsal. Dia main badminton dan sebagainya. Pagi esok tak makit subuh. Bila tak makit subuh, dia makit lambat. Bila dia makit lambat, dia jadi malas. Subuh buat datang apa pun tak mau. Suruh pergi kedai tak mau. Pasal apa? Pasal dia sudah terlepas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang solat subuh berjamaah, Allah Ta'ala buka pintu rezeki kepada dia seluas-luasnya. Kita nak bagi anak kita cerdik, tapi kita tak bawa anak kita mai untuk solat subuh berjamaah. Tak bawa mai. Tapi duk minta bagi anak kita jadi cerdik, jadi pandai, jadi rajin. Tapi kita tak bawa anak-anak kita untuk solat berjamaah pada waktu subuh.
Sedangkan saya pernah sebut dulu di India, orang-orang yang beragama Hindu di India, mereka akan tunggu orang yang solat subuh keluar daripada masjid. Bila tengok orang Islam keluar saja daripada masjid, dia bawa anak-anak mereka yang nak pergi sekolah, suruh usap kepala anak-anak mereka. Allah, bukan sebutkan suruh doa, suruh usap. Bahkan ada yang driver teksi yang beragama Hindu, mereka tunggu tengok orang Islam keluar daripada masjid, mereka berebut-rebut untuk bawa orang Islam ni, untuk bawa naik teksi mereka. Sebab mereka tahu dah, bila orang Islam yang semayang subuh ni naik teksi mereka, maka hari itu mereka akan dapat rezeki yang melimpah. Orang yang bukan Islam yakin dengan agama kita, tapi kita sendiri tak yakin dengan agama kita. Cek balik bagaimana dengan solat malam kita? Solat malam kita. Sedangkan ada sahabat-sahabat kita duduk bangun dah malam, kita tak bangun-bangun lagi. Nak start buat bila? Esok di hari akhirat, esok Allah Ta'ala himpun balik, cek balik, start daripada badan sampai meninggal dunia. Katalah umur 70 tahun, katalah umur 40 tahun, katalah umur 60 tahun, cek-cek balik solat subuh berjamaah, cek-cek tak sampai pun setahun. Allah Allah. Pasal apa? Pasal duk jaga bulan Ramadan. Duk main masjid bulan Ramadan lah. Allah. Malaikat kata, awak tepuk kaki yang sikit sangat kat surau. Dia kata, minta maaf lah malaikat sebab banyak di Tesco. Tepuk kaki banyak di Tesco. Allah Allah. Nak jawab apa depan Allah tu? Sama lah dengan solat malam. Cek balik solat malam kita, tahajud kita macam mana? Kita duk dengar banyak dah kelebihan solat malam. Di antaranya bila kita boleh tengok dalam sejarah Islam, bagaimana pejuang-pejuang Islam yang berjuang untuk Islam, kebanyakan mereka adalah orang yang bangun pada tengah malam. Kita tengok bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel, ketika mana Nabi sedang menggali parit dalam perang Khandaq, tiba-tiba Nabi sebut pada suatu hari kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang raja, iaitulah sebaik-baik raja, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Lepas itu bila Nabi habaq saja hari itu, selepas pada itu semua pakat berlomba-lomba untuk membebaskan kota Konstantinopel. Termasuklah sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari, yang makam dia terdapat di Turki dekat dengan kota Konstantinopel. Beliau juga pergi nak berjuang pada jalan Allah untuk membebaskan kota Konstantinopel. Waktu tu dia tua lah. Dalam pelayaran tiba-tiba dia sakit meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau wasiatkan kepada para sahabat supaya jenazahnya ditanamkan dekat dengan kota Konstantinopel. Pasal apa dia suruh tanam dekat tu? Sebab dia nak dengar tapak kaki kuda, iaitulah tapak kaki kuda Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel. Bayangkan hari pertama beliau membebaskan kota Konstantinopel, hari pertama nak solat Jumaat, beliau nak pilih seorang seorang daripada kalangan tentera untuk menjadi imam solat Jumaat pada hari tersebut. Soalan yang pertama dia tanya kepada tentera dia, barang siapa yang pernah meninggalkan solat berjamaah start daripada dia baligh sampai sekarang, kalau dia tinggal walaupun sekali, sila duduk. Tengok-tengok tentera dia, seorang pun tak duduk. Allah. Start daripada umur aktif balik sampai meninggal dunia, tak sampai sekarang pada waktu itu, seorang pun tak pernah tinggal solat berjamaah. Allahuakbar. Dia tanya soalan yang kedua, siapa yang pernah tinggal solat malam walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok-tengok tentera dia semua duduk kecuali dia seorang. Kita tanya balik diri kita, saya ni nak bang bagi, tak penuh tak tinggal.
Bukan kata sekali tak dengar. Tak pernah tak dengar. Tiap-tiap malam dengar. Kita jaga-jaga juga. Jaga apa? Jaga terkejut. Bukan tahajud. Terkejut pasal apa? Pasal nak terkencing. Kencing mana? Allahu Akbar. Esok akhirat esok cek-cek balik. Allahu Akbar. Solat malam ni tengok Allah bulan Ramadhan ya. Tu pun 10 malam terakhir. Tu pun miss. Tinggal doa. Pasal malam halal tu tak main arah masjid. Pasal apa? Pasal duk buang sawang. Seronok nak ayam. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Kalau kita cek balik kita ni Allah Ta'ala cipta untuk apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Sebab tu kita ni tak boleh nak jaga malam pasal apa? Pasal hati kita kotor. Pasal kita ni banyak dah, banyak dosa. Kumpulan Rabbani Allah Yang Maha Ustaz Asri, dia selalu pesan kat kita dalam nasyid. Dia kata apa? Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Bila nur melimpah di hati, kita mudah untuk bangun tengah malam. Orang pernah tanya saya baru-baru ni, dia bertanya, Ustaz, macam mana nak istiqamah untuk bangun tengah malam? Saya kata, pertama sekali nak bagi mudah bangun tengah malam, yang pertama sekali kena banyak puasa sunat. Banyak puasa sunat. Satu yang nombor satu. Kau tidak payah, tuan. Dia makin dah tidur balik. Tidur balik. Pasal tak kuat. Mau tak mau kena puasa dulu, latih diri dengan puasa. Sebab tu bila kita tengok hari ni kita jadi lemah, umat kita jadi lemah. Pasal kita tak bangun tengah malam mengadu dengan Allah. Kita duk marah pasal apa lah orang-orang ni tak mau nak ikut Islam. Pasal apa Allah Ta'ala tak mau bagi hidayah. Rupa-rupanya kita tak berdoa untuk mereka. Kita tak pernah bangun tengah malam minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, kau lembutkanlah hati jiran aku ni, Ya Allah. Sebab sepanjang aku duduk di sini, Ya Allah, tak pernah tengok pun dia pergi surau. Tapi duduk selisih ikut Tesco kerak. Dia kurang betul lah doa kita. Ya. Pernah dah kita doa? Dan kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa untuk kita. Ya Allah, Ya Tuhan ku, jadikanlah anak aku baik. Jadikanlah anak aku soleh. Anak orang tak puas. Dia tak sedar. Kalau dia minta anak dia jadi baik, anak jiran tak baik, anak kawan dia tak baik, agak-agak anak dia boleh jadi baik tak? Itu kita jarang, kita doa. Kita doa minta bagi kita je kaya, jiran sebelah tak. Tak kaya, dia miskin tu. Bila kita kaya, jiran sebelah jadi pula. Dia sakit hati, dia buat macam. Dia lempas hatu raya, hantu jebuan semua dah. Tiap-tiap malam main duk pekau kita. Dah haram semua. Tiap-tiap malam kita duk tidur dan mimpi, Ya Allah, bagilah jumpa dengan Nabi. Tiap-tiap malam tu jumpa Nabi. Pasal apa? Duk hantar jimat. Allahuakbar. Cuba kita doa, Ya Allah, bagikanlah aku kaya, Ya Allah. Bagilah jiranku kaya sama, Ya Allah. Bagilah sahabat-sahabatku kaya sama, Ya Allah. Biarlah kami sama-sama kaya, biarlah kami sama-sama melakukan amal ibadah kepadamu, Ya Allah. Sebab tu bila kita tengok geng tablik dalam berdakwah, dia pun cukup hebat. Walaupun setengah tempat dia tak suka dengan tablik, ya. Tapi tablik ni cukup hebat. Bila dia pergi berdakwah satu rumah tu, bila rumah, ahli rumah tu marah dia. Balik main di surau, di masjid, dia pun balik buat semayang hajat. Kemudian berdoa kepada Allah sampai menangis-menangis. Minta kepada Allah supaya orang yang marah mereka itu mendapat hidayah daripada Allah. Inilah dakwah Nabi SAW. Dakwah kasih sayang. Kita berdakwah, kita tak sabar.
Ajak tiga kali supaya kembali kepada Islam, tak mau. Sumpah tu pun. Esok akhirat seorang peduk lah. Peduk lah dengan pokok tu. Ampun jangan jadi ibu. Aku dah abang dah. Haram semua. Allah buat kita ni. Sumpah nombor satu. Tak ada langsung ciri-ciri sahabat. Pasal kita tak mengadu dengan Allah. Sedangkan orang yang bangun pada tengah malam, Allah Ta'ala sebut dalam sebuah hadis Qudsi. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat-malaikatku, kamu tengoklah hamba-hambaku yang bangun pada tengah malam. Pada saat tidak ada seorang pun yang melihat mereka, kecuali aku, kata Allah. Nescaya aku sedang siapkan bagi mereka tempat kediaman kehormatanku, iaitulah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya nak dapat syurga Allah ni mudah. Bangun tengah malam. Sebab tu orang yang bangun tengah malam, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia. Bila dia buat solat sunat tahajud, Allah Ta'ala kurniakan beberapa perkara yang Allah Ta'ala akan bagi ke dia. Yang pertama, doanya dimakbulkan Allah. Sebab orang yang bangun tengah malam, sepertiga malam, doanya cukup mustajab. Sebab Allah Ta'ala turun mai ke langit dunia, dekat dengan langit dunia. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada manusia, wahai hamba-hambaku, seandainya pada ketika ini ada di kalangan kamu yang berhajat dengan aku, nescaya aku akan makbulkan permintaan. Allah Allah. Dan Allah Ta'ala tanya lagi, siapa yang nak bertaubat kepada aku, kata Allah, nescaya aku akan ampunkan dosa-dosa mereka. Allah Allah. Tapi kita waktu tu Allah tidur tak mama, tambah tidur dah ikuan pula berbeda. Hadirin-hadirat mati Allah. Yang kedua, orang yang solat sunat tahajud akan mendapat ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Sebab tu kajian sains mengatakan bahawa barang siapa yang mandi sebelum subuh, siapa yang mandi sebelum subuh, maka dia akan mencairkan kolesterol dalam badan. Dan dia akan menutralkan darah tinggi dia. Ataupun menurunkan tahap darah tinggi. Ataupun menyembuhkan penyakit darah tinggi. Mandi sebelum subuh. Mandi pula start daripada jubui kaki sampai ke badan. Lepas tu jubui bagi lama sikit. Kepala rasa panas, baru jubui kepala. Dalam masa seminggu memang kita rasa cukup ni. Tapi lepas seminggu insya-Allah badan kita akan rasa sihat. Tak percaya terhebat. Lepas seminggu tak perlu kunci jam lagi dah, kita akan rasa kita ni digerak untuk bangun pada waktu tengah malam. Ada setengah orang tahu tak balik, nak tampak nak gerak pula. Malaikat dah main gerak kita tu. Terus saya duk takut lah, malaikat main gerak. Aku tahu tak balik lah. Kedak aku. Allah Allah. Benda baik malaikat dia main gerak. Tak perlu kunci jam kita akan bangun. Dalam masa sejam bila kita bangun, bila ni kan subuh 6-10 minit. Kan? Bila kita bangun pukul 5 ni boleh buat macam-macam. Kita boleh buat solat tahajud. Kita boleh buat solat sunat taubat. Kita boleh buat solat sunat hajat dan sebagainya. Dan ulama selalu sebut kepada kita, barang siapa nak supaya kubur yang menjadi cerah, bangunlah untuk solat tahajud. Kita nak buat apa ni waktu hidup ni? Waktu mati tak ada apa lah. Tak ada apa. Tak ni nak buat apa lah, nak bangun je dah. Mati kalau bangun waktu tu pekat lari habis. Kan? Dia kata, orang tanya bila nak buat favor ni, dia kata lepas mati. Dia bangun waktu tu pekat lari sedara habis. Pasal apa? Jadi hantu lah. Yang keterusnya, orang yang solat tahajud, dia akan merasai diri hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa dia hampirnya diri dengan Allah. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala memperolehi pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, orang yang solat tahajud dapat menewaskan gangguan dan godaan syaitan. Allahu akbar. Allah Taala jaga kita daripada godaan syaitan. Kalau kita duduk bangun tengah malam, duduk solat tahajud, duduk solat sunat taubat, sehingga kan kita nak buat maksiat,
Allah Ta'ala akan jaga kita. Akhlak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian orang yang solat tahajud, Allah Ta'ala akan cegah dia daripada melakukan dosa dan mencegahnya daripada penyakit. Allah Ta'ala hindarkan dia daripada penyakit. Kemudian menjadi orang yang lebih berdisiplin dalam melakukan tugas. Hal ini kita boleh rasa sendiri. Bila kita buat. Sebab tu orang yang bangun malam, kemudian dia pergi solat subuh berjamaah, dia balik tu, dia cukup semangat nak pergi kerja. Dia cukup semangat. Tapi kalau bangun lepas pada subuh tu, Allahuakbar. Pasal tak semangat. Nak buat apa pun tak semangat. Pasal apa? Pasal kita terlepas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bangun pada tengah malam bertahajud, Allah Ta'ala memudahkan menerima ilmu yang dipelajari. Mudah untuk dapat ilmu. Kemudian terkeluar daripada cacatan sebagai golongan yang lalai. Terbebas daripada golongan lalai. Kemudian dihormati masyarakat dan dijauhi daripada hasad dengki manusia. Ini Allah Ta'ala akan jaga kita. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dan rezeki yang berpanjangan. Dan orang yang bersolat tahajud menjadi kesayangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi keistimewaan yang lain, yang orang lain tidak dapat. Kemudian mendapat kemuliaan di sisi Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala meninggikan martabat seseorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian memudahkan hisab di akhirat dan mencerahkan kubur serta melintasi titian siratul mustaqim dengan mudah. Allahu Akbar. Mai kita pakat-pakat buat. Kalau kita tak mula lagi, mai kita pakat mula. Sebab tu kita pun semua duk tahu dah bahawa Ramadan nak mai tak lama lagi. Ramadan nak mai tak lama lagi. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi 4-5 bulan sebelum masuk Ramadan duk mula bangun tengah malam. Pasal apa? Pasal nak dapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kita tak start-start lagi. Satu gaduh lah. 10 malam yang terakhir baru nak bangkit tengah malam. Try bangkit sekali tengok pagi esok jalan menelok. Pasal apa? Darah naik kat dua api. Pasal apa jadi macam tu? Pasal kita tak berlatih. Macam kita nak pergi lawan bola. Esok nak lawan, ini baru berlatih. Esok pergi lawan mampu. Pakai tak digan bola lah. Pakai tu jalan kaki ni. Tuan-tuan ni pergi lawan bola ke jalan lawan jalan kaki? Dia terlebih kurang. Pasal apa? Pasal tak lawan. Pasal kita tak ada latihan. Sepatutnya kita kena berlatih lah ni. Dan Ramadan nak mai tak berapa hari lagi dah. Lah ni kena bangun lah. Sebab tu malam ni kita semua pakat bola. Kita pakat bola. Tak mau dah. Dalam hati tak mau dah. Aku tak mau dah nak bangun lewat-lewat. Start pada malam ni aku nak bangun. Aku nak tahajud. Kemudian habis tahajud. Habis aku buat khabat, buat hajat dan sebagainya. Aku nak pergi ke masjid, ke surau. Aku nak solat sunat qabla subuh. Dan aku nak solat subuh berjemaah. Kena ada dalam diri. Bawa anak-anak kita, hak lelaki-lelaki tu main untuk solat berjemaah. Buatlah tuan-tuan. Saya yakin dan percaya balik saja. Dan lepas kita bangun tahajud, kemudian kita main buat solat. Bersolat subuh berjemaah. Balik sampai depan pintu rumah, muka kita ni jadi senyum. Pasal apa? Pasal seronok tak tahu nak apa. Tak tahu nak apa. Tak pergi nak masuk rumah. Saya minggu pertama tu dia senyum lah. Orang umpan tanya awak, dia senyum pelik. Kata, tak tahu nak abang. Seronok tak tahu nak abang. Jadi dah jalan mati Allah sekejap. Sebab tu saya kalau boleh nak, ulang balik. Macam lagu rock ni kita berat. Andai dapat kuundurkan putaran dunia, agar dapat kuulang semula tutur kata dan tingkah lakuku. Pasal apa? Pasal kalau boleh ulang, nak ulang balik percakapan kita, kalau boleh nak banyak berzikir, menyebut nama Allah. Kalau boleh nak banyak solat subuh berjemaah di masjid, di surau. Kalau boleh nak banyak-banyak untuk solat tahajud. Kalau boleh tak mau dah tinggal tahajud, sampailah kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab tu kita duk baca qasidah-qasidah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk baca bahawa Nabi banyak bermunajat dengan Allah pada waktu malam. Tapi kenapa kita tinggal pada waktu malam untuk munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala?
Kita mengaku bahawa kita sedang berjuang pada jalan Allah, mengajak manusia pada jalan Allah. Tetapi mengapa kita tinggal solat malam? Tetapi mengapa kita tinggal solat subuh berjamaah? Sebab tu anak-anak muda kita ni kalau boleh perbetul baliklah. Ajak mereka mai hadut kata sokong Islam tu. Mai untuk hidupkan masjid dan surau pada waktu subuh. InsyaAllah kita semua akan jadi hebat. Kita semua jadi hebat. Sebab Allah Ta'ala akan campurkan perasaan gerun dalam diri. Dalam diri musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok anak muda ramai mau kepada Islam hari ini. Tapi sayang waktu subuh masih lagi tak penuh-penuh. Dan sepatutnya kita kena kempen supaya mai penuhkan masjid pada waktu subuh. Supaya kita dapat menggerunkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang kita tinggal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pesan kepada Abu Hurairah supaya buat tiga perkara sepanjang hidup di atas muka bumi Allah. Yang pertama kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, jangan tinggal puasa pada setiap bulan tiga hari, iaitulah pada hari putih. 13, 14 dan 15. Ini Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Maka ulama kata kalau boleh, kalau tak boleh nak buat 13, 14, 15, ambillah puasa Isnin dan Khamis setiap bulan. Pasal apa Nabi suruh puasa? Macam yang saya sebut tadi, sebab dengan berpuasa ni akan melahirkan perasaan takwa kepada Allah. Sebab bila kita puasa, kita akan rasa berhati-hati dalam nak melakukan sesuatu perkara. Sebab kita takut puasa kita akan jadi terbatal pahalanya kalau kita tak jaga mata kita, tak jaga telinga kita, tak jaga lidah kita, tak jaga tangan kita, tak jaga hati kita, tak jaga perut kita, tak jaga kemaluan kita, tak jaga kaki kita. Tapi bila kita puasa, kita akan menjaga seluruh anggota tubuh badan kita daripada melakukan maksiat kepada Allah yang boleh membatalkan pahala puasa kita. InsyaAllah kita akan jadi baik. Yang kedua Nabi pesan kepada Abu Hurairah, jangan tinggal solat sunat duha dua rakaat. Nabi kata jangan tinggal solat sunat duha dua rakaat, paling ringkas dua rakaat. Check balik kalau kita ni sebelum ni tak buat lagi solat sunat duha, mai kita pakat buat esok. Jangan pederah malam ni. Bila tanya abang semayang kok ni duha. Duha menetang apa malam? Duha pagi. Sebelum masuk waktu duha. Selepas terbitnya matahari. Saya elok-eloknya dalam pukul 9:30 macam tu. Kemudian, yang ketiga kata Rasulullah kepada Abu Hurairah. Sebelum kamu tidur, kata Rasulullah, jangan kamu tinggal solat sunat witir. Ini yang kita duk tinggal. Kita dah buat witir bila? Bulan Ramadhan. Padahal solat sunat witir ni adalah solat sunat yang ditutup. Sebab tu dalam hadis ni Nabi tak sebut berapa banyak rakaat. Nabi tak sebut berapa banyak rakaat, tapi solat sunat duha Nabi kata dua rakaat, tapi nak buat lebih pada tu boleh. Tapi dalam solat sunat witir, Nabi tak sebut pun berapa rakaat kepada Abu Hurairah. Cuma Nabi pesan, sebelum kamu tidur, jangan tinggal solat sunat witir. Solat sunat witir ni adalah solat sunat mu'akkad. Solat sunat yang dituntut. Maka Nabi tak sebut berapa rakaat. Solat sunat witir paling panjang berapa rakaat? 11. Paling pendek? 1. Tak larat berdiri, duduk. Malah nak semayang di rumah, semayang tertutup. Sebab dia semayang sunat. Sebab tu jangan kita tinggal start malam ni, habis semayang Isya lagi, pederah buat satu rakaat, lepas tu balik nak tidur ke tidur. Start malam ni jangan tinggal. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Berkaitan dengan solat witir ni. Nabi kata bukan dalam kalangan umat kami orang yang meninggalkan solat sunat witir. Hadis riwayat Ibnu Ahmad dan juga Abu Dawud. Kemudian Nabi kata lagi,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kamu solat yang lebih baik daripada bersedekah beberapa ekor unta yang sempurna dan baik, iaitulah solat sunat witir. Allah pahala cukup besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, wahai ahli Al-Quran, kerjakanlah solat sunat witir sebab Allah itu witir, yakni ganjil, Maha Esa dan suka sekali kepada ganjil. Hadis riwayat At-Tirmizi, Hakim dan juga Ahmad dan juga Ibnu Ahmad. Ini hadis-hadis sahih. Sebab tu kita jangan tinggal solat sunat witir. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia suka dengan perkara yang ganjil. Nak buat solat sunat witir, buat 1, 3, 5, 7, 11 rakaat kita boleh buat dalam bilangan ganjil. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia suka perkara-perkara yang ganjil. Kita bangun tengah malam ganjil lah. Ganjil lah. Bila ganjil Allah Ta'ala suka lah. Kena buat ganjil tu. Sebab ganjil pasal apa? Pasal kita bangun orang lenti. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Dan kata Ibnu Ahmad. Imam Ahmad kata apa? Imam Ahmad kata, sesiapa yang meninggalkan solat witir, maka dia seorang lelaki yang buruk dan tidak wajar untuk menerima persaksiannya. Orang lelaki yang tinggal solat sunat witir, kata Imam Ahmad, dia tidak sesuai untuk menjadi saksi bagi sesuatu kes. Dia sampai tak ada. Yang kita duduk tinggal. Esok hari akhirat, esok mereka cek. Hai, witir Ramadan ni. Dia tak jadi, ada juga malaikat ni. Tak nak jawab tu ada juga. Padahal malaikat kata, bukankah tiap-tiap malam kamu kena buat? Kita nak jawab apa? Dia kata, tak tahu malaikat ni. Tak nak jumpa pun. Malaikat kata, kuliahlah, kuliah tak mau main. Kan, lebih kurang macam tu. Malam ni kita dengar, insyaAllah. Kita pakat-pakat buat. Saya pesan pada diri saya dan kita semua, jangan kita tinggal solat sunat witir. Habis solat Isya lagi, habis tak ada sembahyang satu rakaat, habis tak larat. Sembahyang satu rakaat balik. Esok pagi esok jaga nak buat dua rakaat lagi, silakan. Tak ada masalah. Boleh sambung-sambung. Kalau kita sambung dua rakaat, empat rakaat jadi lima rakaat dah. Pasal kita buat dah satu rakaat tadi lepas Isya. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab tu Nabi sebut, orang yang solat Isya berjamaah, pahalanya seolah-olah melakukan ibadah separuh malam. Barang siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah, maka pahalanya seolah-olah melakukan ibadah seluruh malam. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk diri kita, untuk diri kita semua insyaAllah. Kalau kita tak mula lagi, mari kita pakat-pakat mula pagi esok. Dan kita terus istiqamah sampailah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Kita tengok sikit kitab kita, Cahaya Pengenalan. Qala musannif rahimahullahu taala, telah berkata tuan pengarang rahimahullahu taala, muka surat 33. Muka surat 33. Kita tengok muka surat 33. Dan sebelum ni kita tengok pelajaran yang seterusnya, iaitulah apa erti ilmun. Jim jawab ertinya pengetahuan, iaitulah sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia Allah Ta'ala mengetahui nyata segala perkara yang wajib dan mustahil, dan yang harus mustahil lawannya iaitu jahil. Si soalan apa dalil ilmu pada zat Allah Ta'ala, Jim jawab dalilnya yakni buktinya, jika Allah Ta'ala tiada bersifat dengan ilmu, nescaya ada ia jahil. Dan jika ia jahil, nescaya tiada ia mengendaki, dan iaitu mustahil, kerana telah sabit iradatnya dengan dalil yang telah lalu, maka sabitlah ilmunya, dan apabila sabit ilmunya, mustahillah jahilnya. Maka pada malam ini, mari kita tengok pula sedikit pelajaran yang ke-15. Apa erti hayat? Jim jawab ertinya penghidup, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang hidup ia Ta'ala dengan dia, dan tiada hidup Allah Ta'ala itu dengan roh, maka tiada harusnya diiktikadkan bahawa ada baginya Ta'ala roh, dan jika roh yang qadim sekalipun. Mustahil lawannya iaitu mati. Malam ni kita cek balik, kita kena faham berkaitan dengan hayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah kehidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka Tuan Guru kita jelaskan kepada kita di sini, iaitulah Allah Ta'ala hidup tak sama dengan kita. Kita ni manusia hidup sebab ada roh. Bila roh duduk dalam badan kita, maka kita pun hidup. Tapi bila roh keluar daripada badan kita, maka kita pun mati. Contoh bila kita tidur. Waktu kita tidur ni kata ulama, roh keluar sebentar daripada badan kita. Bila roh masuk balik, kita pun jaga daripada tidur kita. Sebab tu ada orang tidur-tidur, roh tak masuk. Selamat hari raya, maaf saya kata. Bawang tak wawasin, bungkus. Pasal apa? Pasal mim-mim, pawawasin, mati. Mati ya? Roh tak masuk. Hadirin hadirat, mati Allah SWT. Sebab tu nak tidur ni kalau boleh muhasabah balik. Banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Ni pakai tak pala tidur bunyi pun letih kan, sampai tak dah nak apa lah, Quran pun tak baca lah, yang lebih malang lagi sebelum nak tidur tengok wrestling dulu lagi pula kan, duduk tidur duduk mimpi wrestling, jaga-jaga duduk dalam pandang tiga lay kain yang duduk dah waktu tu dia kelepiak habis, dia kata kain apa pula ni. Dah sedap-sedap duduk dalam pandang. Si soalan, apa dalil hayat ada pada zat Allah Ta'ala itu? Jim jawab dalilnya, jika ia ada ia mati, nescaya tiada ada kudrat dan iradat dan ilmu, dan iaitu mustahil kerana telah sabit demikian itu dengan beberapa dalil yang telah lalu, maka sabitlah hayat Allah Ta'ala, dan apabila sabit hayat mustahillah matinya. Maka tuan-tuan dan perempuan, mati Allah sekalian, sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni mati sama dengan kita makhluk, nescaya Allah Ta'ala ni sudah pastilah tak berkuasa. Sudah pastilah Allah Ta'ala itu tak berkuasa. Dan sudah pastilah Allah itu tidak berkehendak. Dan sudah pastilah Allah Ta'ala itu tidak mengetahui. Mana kata bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mati ni, maka mustahillah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kata akal kita tak boleh terima sama sekali. Seandainya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat hidup. Si soalan, apa arti samak dan basar? Wallahu'alam, insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kita menambah sikit lagi amal ibadah kita sebelum kita kembali menghadap Allah, dengan kita hidupkan pada waktu malam dengan beribadah kepada Allah, dan kita hidupkan rumah-rumah Allah terutamanya pada waktu subuh insyaAllah. Jangan kita tangguh. Sebab hidup ni hanya sekali, dan mati itu adalah pasti. Hidup hanya sekali, mati itu pasti. Maka jangan bertangguh dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم اللهم نوي قلوبنا بنور هدايتك كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.